Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel saya, Devara TV. Yup, dalam video kali ini Devara TV akan membuat yang namanya pepeletokan atau tembakan dari besi. Ya, ini adalah besi, bukan bambu. Kita akan copotin dulu yang ada di dalamnya. Ini besi ya. Ya, ini sangat besi. Besi ini saya juga nemu. Yep, besi. Ini akan saya jadikan untuk bermain pepeletokan. Biasanya pepeletokan itu dari apa sih? Dari bambu ya, teman-teman. Yang warna hijau itu pasti kalian juga bermain, suka bermain menggunakan itu. Ya, ini adalah bambunya. Ini untuk mendorong si peluru. Ini kertas yang sudah saya basahkan. Kita akan pikir panjang mari kita buat teman-teman. Kita butuhkan adalah bambu ya, bambu dan besi tadi. Ini besinya kalau mau bikin atau mencari di kayak bekas-bekas antena ya, kan biasanya ada kayak besi-besinya gitu ya. Oke, kita tipisin dulu ininya, yang bagian untuk megangnya. Ini saja, kita tidak menggunakan bambu yang ada lubangnya terus dimasukin gitu, tidak. Kita pakainya ini aja yang seadanya aja. Sebelumnya kita pasar dulu. Oke, jika kalian sudah menonton video ini sampai selesai, kalian bisa membagi video ini ke teman-teman kalian ya, melewati YouTube saya. Oke, ini sudah tinggal pasang-pasang saja ya teman-teman. Utamakan ya si bambunya ini jangan sampai ke ujungnya. Kita sisain sedikit tuh untuk pelurunya, nanti bisa peluru di dalam. Nah, biar kuat kita lakban ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk kalian menonton channel saudara saya yang bernama Kade Arta ya teman-teman. Jangan lupa untuk mensubscribe-nya ya, bernama Kade Arta. Ya, kenapa seperti itu? Karena dia juga pernah mereview yang namanya senjata ya, senjata ya, senjatanya berupa granat, berupa kayak bom dan juga pistol. Kalian bisa menontonnya setelah menonton video saya. Oke, ini bagian gagangnya sudah jadi, tinggal kita masukin ya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah jadi, nggak kerasa. Nah, jadi pertamanya kita masukin dulu kertasnya ke lubang pada besinya ini.
Ini adalah eksperimen ya teman-teman, apakah bisa atau tidak. Saya juga baru nyoba dapat ide karena saya nemu ini. Oke, setelah itu kita masukin peluru satu lagi. Apakah bisa nyuara teman-teman? Oh, ini pasti kencang banget ini. Kita akan mencobanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wus, bisa teman-teman, berhasil. Kita masukin satu peluru lagi. Keberhasilan yang sangat menggembirakan. Kencang. Yah. Ini adalah papelotokan yang paling sangar. Ya, ini adalah papelotokan yang paling sangar teman-teman yang pernah saya buat dari besi. Innalillahi paten lah. Oke, segitu saja video dari saya. Jangan lupa untuk membagikan video ini ya teman-teman, dan jangan lupa juga untuk menonton video saudara saya bernama Ade Arta. Oke, segitu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.